Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Ruhut Sitompul memposting meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenakan pakaian adat Papua. Ruhut mengunggah foto Anies dengan pakaian adat Papua lewat akun Twitter miliknya, @ruhutsitompul, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022. Merespons hal itu, ekskomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan postingan Ruhut berpotensi sebagai kejahatan blasfemi, penghinaan. Postingan Ruhut itu jika diedit maka pelanggaran UU ITE, dan berpotensi kejahatan blasfemi, penghinaan, kata Pigai saat dihubungi tribunnews.com, Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022. Menurut Pigai, unggahan Ruhut berkonotasi negatif lantaran tidak memiliki kaitan antara Anies dan Koteka yang mencerminkan budaya Papua. Konteks Twitter tersebut sifatnya nyindir dan cenderung konotasi negatif dan hal itu yang dapat dimaknai Ruhut bahwa Koteka sebagai simbol negatif, ujarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!